Halo teman-teman, hari ini kita mau review rumah di Long Beach Pakuan City Surabaya. Rumah ini seharga 4,9 miliar nego. Ini rumahnya agak ketutupan pohon. Rumah ini punya luas tanah 12x18, yaitu 216 meter persegi. Luas bangunan 2 lantai 230 meter persegi, suratnya HGB. Bangunan ini 2 lantai menghadap selatan. Kamar tidurnya 4, kamar mandinya 3 plus 1, kamar tidur 4 plus 1. Garasi mobilnya 1, ada carport bisa untuk 2 mobil. Listriknya 4.400 watt. Ini penampakan dari luarnya. Sekarang kita masuk ya. Tapi sebelum kita masuk, jangan lupa subscribe dulu untuk kalian yang belum subscribe. Sekarang kita masuk. Ini di sini ada carport. Depan rumah ini bisa untuk 2 mobil. Depan sini ada pintu. Ini untuk garasi, bisa muat 1 mobil. Depan sini, depan rumah ada taman. Samping ini ada ruang kosong, ini bisa untuk taman juga. Ini ada tiang depan rumahnya untuk variasi. Sekarang kita masuk, depan ini ada seperti terasnya kecil, 2 meter panjangnya, lebar 2 meter juga. Pintunya 2, model gerbang juga ini. Samping ini ada kaca. Kita masuk. Nah, ini ruang tengah. Ruang tengahnya ini luas ya, 9x9 meter. Rumah ini keadaan kosong, siap huni. Yang samping tadi ruang kosong untuk taman. Belakang ini kaca, ada pintunya tembus belakang, ini bisa untuk taman juga. Untuk santai-santai di sini, bisa untuk jemur juga. Tinggi plafonnya ini kira-kira 3 meteran ya. 3,5 meter lah. Di bawah ini ada kamar, kita masuk kamarnya. Nah, ini kamar. Kamar ini luasnya enggak terlalu besar. Sekitar 3x4,5 meter. Ini ada kaca menghadap ke jalan. Terus di sebelah luarnya ini ada kamar mandi. Ini kamar mandi, ada wastafel. Ini ada ruang kacanya, sebelah dalam mandinya itu ada shower. Klosetnya ini bisa duduk. Sekarang kita ke kamar ini. Oh, bukan kamar, ini dapur. Ini dapur. Dapurnya ini cukup besar.
ukuran 3,5 x 3. 3,5 x 3. Dapur ini di sini ada pintu untuk tembus ke garasi tadi. Kunci nggak usah buka. Terus sini ini ada lubang untuk wastafel ya, sama untuk mungkin untuk pipa air untuk cuci piring, bak cuci piring. Sini ada colokan listriknya untuk magic jar atau apa yang untuk masak-masak. Sini ada kaca juga, jendela yang menghadap ke belakang. Ini pintu. Kita ke belakang, kita lihat. Nah, di belakang ini ada kamar pembantu satu. Ini masih penuh barangnya ya, peninggalan dari yang penghuni lama. Ini kamar pembantunya ukuran 1.3, 2 x 2 meter aja, kecil. Ini di sini ada kecil, ini untuk mungkin untuk setrika ya. Terus di sebelahnya sini ada kamar mandi pembantu. Klosetnya kloset jongkok aja. Ini yang taman belakang tadi yang kita lihat. Di sebelah atas ini void kosong. Untuk ventilasi. Ini ada variasi juga tiang. Tutup dulu untuk dapur. Sekarang kita naik ke atas. Kita naik ke atas ini. Kita lihat sebelah atas. Ini di tangga ini banyak kaca ini supaya pencahayaan terang. Jadi walaupun nggak pakai lampu, kalau siang ini masih terang ya. Ini naik atas. Di depan ini ada ini ruang kosong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 x 2 meter. Ya ini lantainya ini pakai lantai granit ukuran 80 x 80 ya, ukuran besar ini. Jadi rumahnya kelihatan lebih luas dan lega. Ini naik atas itu kelihatan kaca, jadi cahaya bisa masuk. Cahayanya enak sekali sini. Ini kita masuk kamar yang pertama dulu. Kamar pertama ini ukurannya 3, 4, 5, 5, berarti 4 meter x 3,5 meter. Ini kamarnya. Sini ada kaca jendela. Ini bisa dibuka. Ini ada pagernya supaya enggak jatuh ya kalau pas sampai ke situ. Ini ada deck di sini. Ini sebenarnya bisa untuk jemur-jemur. Di situ ada deck juga, itu bisa untuk jemur, tapi ini masih belum dibuatkan jalannya. Ini nanti kalau mau nanti bisa dibikin tangga dari kamar pembantu itu di bawah itu. Di situ kamar pembantu sebelah bawah sana yang tadi itu bisa bikin tangga naik ke sini, bisa untuk jemur. Ini bisa untuk jendela ya, ventilasi juga. Kamarnya cuma gini aja, kosong. Ini plafonnya juga sama, kira-kira 3,5 meter. Pintunya ini agak lebar, ini kira-kira 80 cm tinggi pintunya, kira-kira tinggi nih, mungkin
3 meter ini, tinggi pintunya ini. Tinggi sekali nih. Besar. Ini kamar yang pertama sudah, sekarang kita masuk ke kamar kedua. Kamar kedua di sampingnya. Ini lebih besar kamarnya. Pintunya sama, itu kayu. Ini luasnya lebih besar sedikit, 1, 2, 3, 4, 3,5 kali 4,5 lebih panjang sedikit ya. Kamarnya ada jendelanya juga, sama kayak kamar sebelahnya, menghadap ke rumah sebelah. Terus ini dua kamar ini enggak ada kamar mandinya. Kamar mandinya sebelah luar. Ini dekat tapi kamar mandi. Kamar mandinya ini lantai 40 x 40. Ada wastafel di sini. Wastafel. Ini ada kaca. Nah, itu kelihatan ya. Kelihatan. Ini ada kaca juga, sekat ini untuk ruang mandi, itu ada showernya. Sini kloset duduk, ada jet showernya juga. Ini ada untuk tempat tisu ini. Ini tisu. Nah, sudah. Ini listriknya, ini setelahnya di sini ya. Nah ini sebelah atas seperti sudah. Sekarang kita ke kamar master bedroomnya ya. Ini kamar master bedroomnya. Masuk kamar master bedroom ini yang terbesar teman-teman. Ini luasnya 5 meter kali 5 setengah kali 4 setengah meter. Sini ada jendelanya menghadap luar juga. Jendelanya ini memanjang ya, dari ujung situ sampai ujung sana. Ini untuk ventilasi juga, ini bisa dibuka juga, ini jendela-jendelanya, ini salah satunya ini bisa buka. Nah, yang sini awalnya dingin ya, karena ini menghadap ke selatan. Ini ada pohon di depan ini. Ini anginnya enak teman-teman. Nah, terus itu juga ada kaca. Nah, kamar master bedroom ini ada kamar mandi dalamnya. Dan kamar mandi dalamnya ini bagus ini teman-teman. Ini lantainya ini pakai granit 80-80 juga. Motifnya coklat ini. Nah ini dikasih sewarna sama keramik dindingnya sampai atas ya. Jadi kelihatan seperti di hotel mewah. Nah ini ada kacanya besar juga di tembok. Ini wastafelnya kotak, bagus. Di sini ada kloset duduk Toto, merek Toto ini. Terus di sini ada gantungan untuk tempat tisu. Sini ada, ini ya dibikin kayak meja-meja ini untuk naruh barang. Ini jet showernya. Terus ini ruangannya disekat kaca ini, ruang untuk mandinya. Ini ada kacanya disekat di sini. Ini agak kelihatan ini kacanya. Oh ini pintu kayu. Untuk ini ruang kacanya untuk mandi, itu ada showernya.
Nah. Ini. Ini ruang atas sudah, sekarang kita turun ke bawah lagi. Rumah ini banyak jendelanya, guys ya. Jadi perputaran udaranya bagus sekali. Besar ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe, dan kalau kalian suka tekan tombol like. Oh ya, untuk kalian yang punya rumah yang ingin direview, bisa hubungi kita juga. Kontak kita ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.